Iri bilang bos. Iri bilang bos. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Heboh, bandingkan Lesti dan Sahra Lares mantan Rizky Bilar. Bilar murka, sebut begini. Rizky Bilar ikut buka suara terkait banyaknya komentar dari netizen yang membandingkan Lesti dengan mantan kekasihnya, Sahra Lares. Sejak kedekatan dengan pedangdut berhijab itu, nama Sahra juga ikut diperbincangkan. Itu mungkin orang-orang mungkin gak suka lihat Dedek Lesti atau berusaha membandingkan Dedek dengan Sahra. Tapi sekarang kan netizen udah pinter, mana berita yang gak mesti diambil mentah-mentah, ujar Rizky Bilar. Rizky Bilar pun mengatakan bahwa hubungannya dengan Sahra Lares sudah berakhir sekitar 2 tahun lalu. Ia pun tak habis pikir, mengapa sekarang orang-orang kembali membahas keduanya. Keduanya juga sudah tidak berkomunikasi dan memiliki kehidupan masing-masing. Udah lama banget saya sama Sahra putusnya. Sekarang kalau nggak salah dia udah deket sama orang lain, sependengaran saya. Udah ada pacar juga kan sekarang, dia udah fokus dengan kehidupannya, begitupun dengan saya. Jadi lucu aja gitu, ada orang-orang yang ngungkit-ngungkit. Sementara saya juga ibaratnya udah gak komunikasi, jelasnya. Tak hanya itu, netizen pun ramai membahas video kemesraan antara Rizky Billar dan Sahra Lares saat masih berpacaran dulu. Walau ada komentar negatif, Rizky Billar pun tak menghiraukan karena ia tidak bisa memaksakan semua orang untuk suka kepadanya. Ya itu kan dulu, sekarang setiap manusia punya kesempatan untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Saya nggak terlalu peduli dengan omongan netizen, yang penting saya fokus dengan diri saya gitu, kata Rizky Bilar. Kita nggak bisa memaksa semua orang suka sama kita, setiap orang punya penilaian masing-masing. Ada yang melihat saya negatif, positif, ya udah itu bagian dari kehidupan, pungkasnya. Itulah guys, Bilar yang pasang badan ketika Lesti ya ikut disentil, diganggu. So sweet banget bukan ya guys ya, pasangan yang bertanggung jawab, romantis juga dan penuh guyonan. Weh, sangat beruntung sekali Lesti mendapat sosok pria bertanggung jawab. Begitupun Bilar punya sosok Lesti yang multi talented, suka guyon dan orangnya juga gak neko-neko. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.